untuk menghemat ongkos kirimnya. Yang di dalam ini adalah pesanan dari Batang Hari Jambi. Ini Bang Hasanuddin Tangerang. Itu ada yang dua Bang Nobertus Ramang dari Makassar. Yang sedang di atas ini adalah dari Riau. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Halo kawan-kawan semua, kita ketemu lagi di Arjaya Motor Blitar Jawa Timur. Di kesempatan ini saya akan menginformasikan pada kawan-kawan semua bahwa mungkin tahu ya, di belakang saya ada 7 rangka atau 7 frame original RE King dari Yamaha Indonesia. Ini nanti saya akan menginformasikan pada kawan-kawan semua karena banyak banget yang masih bertanya bagaimana caranya mendapatkan rangka, bagaimana syarat-syaratnya, harganya berapa, nanti harus bagaimana yang dilakukan untuk bisa mendapatkan rangka RE King seperti ini, nanti bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan rangka baru RE King. Ini adalah buatan Yamaha Indonesia, jadi produk resmi dari Yamaha Indonesia, ini bukan kaleng-kaleng. Makanya nanti kawan-kawan semua jangan kemana-mana, simak terus. Yang pertama, saya akan ulangi lagi. Ini adalah dokumen semua dari kawan-kawan kemarin yang sudah order ke kita. Itu bagaimana sih syaratnya untuk mendapatkan rangka? Speknya nanti akan saya informasikan pada kawan-kawan di sini semua. Tidak lupa di akhir video nanti akan ada harganya berapa. Yang jelas ini yang pertama adalah cara mendapatkan rangka ya. Sebelum mengancik harganya, cara mendapatkan rangka ini adalah kawan-kawan semua itu harus ada unit sebelumnya. Maksudnya ada unit, yaitu punya sepeda motor sebelumnya yang pajaknya jalan minimal tahun 96 ya. Tidak boleh ditawar. Om, kalau tahun 94 bagaimana? Kalau tahun 95 bagaimana? Tidak bisa ditawar. Minimal saat ini yang saya bisa membantu untuk kawan-kawan semua yang bisa order ke pabrikan itu minimal tahun 96 yang pertama. Yang kedua, itu pajak wajib jalan atau pajak wajib hidup, itu tidak bisa ditawar. Ada BPKB, ada STNK, itu wajib ada. Nanti KTP terserah itu atas nama siapa, yang penting warga negara Indonesia, itu tidak bisa ditawar. Jadi tetap saja banyak, om, pajak saya sudah mati, apakah bisa diurus? Tidak bisa, itu tidak bisa ditawar ya. Jadi beberapa syarat tadi, kalau misalnya tidak ada satu, itu tidak bisa ya. Terus yang berikutnya, nanti ada potongan rangkanya, akan saya beri cuplikan sedikit nanti bagaimana cara memotong rangka yang bisa diproses dan dikirim ke pabrikan. Terus ada pertanyaan lagi kemarin. Jadi, om, kalau saya punya RXS, pajaknya jalan, RX spesial, mau saya orderkan untuk frame atau rangka RX King bagaimana? Itu tidak nyambung dan tidak bisa. Karena apa?
yang bisa sekarang saya bantu proses itu kalau RE King, ya khusus RE King ya. Jadi seperti itu. Ya mungkin di belakang saya sekarang masih proses rangkanya, nanti akan dicocokkan untuk ketujuh rangka ini dengan dokumen yang kemarin. Saya ulangi dokumennya ya. Dokumen itu nanti di scan atau di fotokopi berwarna seperti ini untuk STNK, dan tidak lupa BPKB itu seperti ini, di scan ya. Ya, scan seperti ini. Untuk scanannya seperti ini ya. Nanti saya minta rangkap 2. Kenapa kok rangkap 2? Karena yang satu buat data di bengkel Arisjaya Motor Blitar, yang satunya dibuat untuk kita proses ke pabrikan Yamaha Indonesia. Itu ya. Jadi nanti setelah dibuka ini, ketujuh-tujuhnya akan kita cek nomor mesin, kita cocokkan dengan dokumen. Maksud saya nomor rangka yang sudah ada ini, ini saya cocokkan dengan dokumen yang dikirim kemarin, itu ada kesalahan atau tidak ya. Jadi untuk menyambung yang kemarin sebelum saya mengancik harga, terus ada pertanyaan lagi dari banyak sekali, om harganya berapa? Itu nanti dulu, biar kita cek dulu seperti ini. Kemarin ada keluhan, om untuk rangka yang buatan baru ini itu banyaknya tidak presisi. Nah itu akan saya berikan informasi kepada kawan-kawan semua. Kalau rangka itu sebenarnya saya dapat informasi dari sumber yang terpercaya, rangka ini meskipun tahun 96 yang diurus sampai tahun 2009, itu nanti dapatnya itu pasti spek yang terbaru. Karena dari Yamaha sendiri itu yang ada stok sekarang itu adalah model yang peredam itu. Jadi kalau peredam itu ada bedanya, ada bracket selang ramah lingkungan ya. Itu informasi yang saya dapat. Itu sebenarnya kalau pabrikan Yamaha dapat orderan dari kita, itu tidak serta-merta dibikinkan baru dulu, tidak. Karena sebelum Yamaha stop produksi dulu, RE King ya, itu sudah ada stok rangka yang banyak. Jadi di sana kalau ada orderan tinggal ngambil, catnya sudah lama, speknya sudah yang dulu itu ada, tinggal diketok nomor rangkanya, sesuaikan dokumen yang sudah ada. Terus prosesnya berapa hari atau berapa bulan, om? Ini nanti prosesnya Yamaha Indonesia memberikan waktu ke kita itu 3 bulan. Yang jelas proses yang diberikan ke kita itu tidak bisa ditawar, karena yang butuh kita ya. Om dipercepat apa bisa? Tidak bisa. Dan kalau misalnya ada sedikit gangguan tentang rangka ini, misalnya ada bracket yang kurang lurus atau gimana, itu tidak bisa dikomplain. Jadi sekali kita order dikirim apa adanya, itu yang jelas nomor rangkanya sudah tertera di situ. Yang bikin nomor rangka siapa, om? Apakah itu kepolisian tidak bahaya? Enggak bahaya toh, kan gitu. Itu tidak. Jadi yang ketok untuk nomor rangkanya itu benar-benar ketokan pabrikan Yamaha Indonesia itu ya. Mudah-mudahan teman-teman kawan-kawan nanti bisa mengerti. Untuk yang belum mengerti, nanti silahkan hubungi link yang ada di bawah video ini, ada deskripsi, nanti bisa menghubungi kontak WA kita atau toko online kita di situ. Jadi banyak pertanyaan, ada toko online apa tidak, nanti jawabannya ada di link yang ada di deskripsi di bawah video YouTube ini ya. Oke, yang terakhir adalah masalah harga. Ini menurut informasi suku cadang dari pabrikan Yamaha, ini sebenarnya per tanggal 14 September 2023 yang kemarin, itu pabrikan Yamaha memberikan harga baru mengenai rangka. Saya tidak tahu kenapa kok tanggal tersebut dan naiknya sangat luar biasa.
harganya sekarang, harga rangka itu menurut pabrikan Yamaha adalah seperti ini ya. Jadi harganya 4.500 untuk ini, 4.500. Gila nggak harganya seperti itu? Tapi mau nggak mau kita nggak bisa apa-apa. Yang jelas kita kalau order ke pabrikan Yamaha dilayani itu sudah suatu keistimewaan bagi saya, Aris Jaya Motor Blitar, karena masih dipercaya untuk menerima orderan rangka yang akan diproses di pabrikan Yamaha. Dan ini seperti ini rangkanya, bisa dilihat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas Aris coba mendekat ke sini biar tahu speknya. Nomor rangka seperti ini ketokan dari pabrik ya, ini ketokan dari pabrik. Jadi yang ngetok nomor ini pabrikan, bukan Aris Jaya Motor. Yang bikin las-lasan seperti ini semua adalah pabrikan, bukan Aris Jaya Motor. Ya mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengerti. Ini ada satu, terus ini semuanya Pak ya, ini ketokan sudah dari pabrikan Yamaha. Makanya nanti kenapa toh lembarnya ada dua, harus rangkap dua ya, kita untuk ngecek bener apa enggak. Misalnya ini ada selisih satu, itu nanti misalnya ada salah satu nomor yang beda, itu masih bisa nanti kita secepatnya kita proses. Tapi kalau misalnya ada kesalahan atau ketidakpasan tentang bracket di sini, di pangkon ini enggak bisa seperti ini. Nah coba Mas Aris mendekat lagi, ini akan saya jelaskan. Ini adalah contoh ada perbedaan antara rangka. Yang saya pegang ini adalah rangka yang tahun tua ya, maksudnya nomor rangkanya di sini ini lebih pendek, karena sebenarnya yang asli adalah emblem yang ada di sini, itu emblem yang di bawah komstir, di bawah setir maksudnya ya. Tapi dapatnya adalah spek tahun 2009 atau yang new perdam, karena ini yang membedakan adalah nih bracket atau pangkon atau dudukan untuk selang ramah lingkungan ini ya, bisa dilihat. Oke, ini kali ini pendek. Kalau ini Mas Aris, ini panjang. Nah seperti ini. Oke, seperti ini ya, mudah-mudahan saya jelaskan seperti ini nanti tidak ada pertanyaan lagi. Om, kalau cuma dokumen bagaimana, apakah saya bisa pesan rangka? Tidak bisa, harus ada fisiknya, harus ada STNK pajak jalan, harus ada BPKB. Om, kalau saya beli rangka dengan dokumennya bagaimana? Saya tahu jadi. Maaf, saya tidak melayani. Karena syaratnya sudah semuanya saya informasikan di depan. Oke, kawan-kawan. Ini akan saya teruskan untuk pengecekan. Untuk packingan nanti akan saya hubungi satu-satu yang pesan ke kita. Terima kasih sudah percaya untuk berbelanja dan mempercayakan pesanan ini semuanya ke Aris Jaya Motor Blitar Jawa Timur. Kita terpercaya, kita istimewa. Jadi yang pengen berbelanja spare part orisinil Yamaha di Aris Jaya Motor, silahkan langsung menghubungi link yang ada di deskripsi di bawah video ini. Terima kasih kawan-kawan, salam sehat dan sukses selalu. Yang di dalam ini adalah pesanan dari Batang Hari Jambi. Ini Bang Hasanuddin Tangerang. Itu ada yang dua, Bang Nobertus Ramang dari Makassar. Yang sedang di atas ini adalah dari Riau. Ya.